Saya Pendeta Refli Sumanti yang saat ini sedang membina kaum muda dan remaja baptis GBI Kalvari. Saya melihat bagaimana kaum muda dan remaja baptis Kalvari yang dengan segala komitmen mereka, komitmen kemudian semangat pengabdian, ya memang saya bisa melihat dari waktu ke waktu. Sekian waktu saya berada di sini membina mereka, saya melihat bagaimana perkembangan demi perkembangan yang terus maju. Dan saya percaya bahwa itu semua adalah campur tangan Tuhan. Jadi dari jumlah-jumlah yang dari sedikit kemudian bertambah jumlah. Kemudian dari jiwa-jiwa yang tadinya berdiam diri kemudian menjadi jiwa yang rindu untuk melayani, semangat melayani. Dan ini menjadi suatu kekuatan di dalam kaum muda remaja. Sampai suatu waktu kita mencetuskan suatu istilah Youth of Calvary. Karena ini bernuansa bagaimana gerakan kaum muda remaja yang menjiwai bagaimana menikmati kebersamaan, keindahan, keutuhan di dalam setiap kegiatan. Sehingga ia dicetuskan Youth of Calvary yang di dalamnya di mana ada gerakan-gerakan dari kaum muda remaja untuk menjangkau, untuk mendekatkan satu dengan yang lainnya. Ada gerakan untuk memelihara kebersamaan dan kesatuan sesama yang lain. Jadi di dalam Youth of Calvary betul-betul bagaimana mereka mau membuktikan kesatuan hati, kebersamaan, dan bagaimana mereka mau merangkul. Ada action-action yang dilakukan yang memang membuktikan bahwa ini adalah kalangan Youth of Calvary, di kalangan Calvary. Sehingga saya melihat bagaimana ini menjadi satu kekuatan yang saya percaya akan terus naik bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Youth of Calvary, harapan saya bahwa hari-hari esok adalah hari-hari di mana terus maju memperkenalkan diri bukan hanya di kalangan gereja Baptis Calvary, tapi juga dikenal di kalangan luar bahwa ada Youth of Calvary dengan segala semangat, kesetiaan bersekutu, semangat kesetiaan melayani, semangat untuk kesetiaan menjangkau youth, ya, muda-mudi yang ada di luar sana. Kerinduan kami supaya kami boleh menjadi berkat. Kerinduan mereka juga, kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa muda dengan segala kehidupan yang mereka nikmati. Harapan saya supaya Youth of Calvary memberi warna yang betul-betul indah karena memicu bagaimana semangat pelayanan, semangat persekutuan, dan semangat penjangkauan. Maju terus Youth of Calvary. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya.